Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kor dari Kementerian Bumn apa bagus kalian? Akhlak ternyata sudah apa semua ya, apa semua. Hanya apa hanya? Amanah. Amanah apa tadi yang sudah dijelaskan kemarin ya gitu. Ya bahasa sudah itu kemarin. Jadi amanah hanya kompeten, kemudian halnya adalah harmonis. Ya harmonis penting bapak ibu sekalian. Tadi kita mau berjuang tadi, setiap bagian ini juga harus harmonis. Ya kan? Nah, harmonis saling sesuai bidangnya masing-masing seoptimal mungkin. Oh, enak kali pelitian, apa, sumbangannya masih kurang katanya. Oh, enak kali kami yang cari duit bagian usaha. Enak kali kalian, nah, ini bahasanya dan kalian gunakan duitnya aja. Nah, apalagi bagian umum, kalian akhirnya. Kalian enak kali dapat insentif kalian. Nah, jadi kita mulai harmonis tadi kompak, sama-sama. Kemudian L-nya, tentunya loyal. Ya, loyal pada siapa ya? Karena kita kerja ya, loyal pada negara, pada perusahaan. Nah, itu. Kemudian apa lagi? A-nya, adaptif. Ya, kita mengikuti perkembangan zaman sekarang. Adaptif. Bapak-bapak sekalian juga harus, kamu mohon tidak, gaptek. Ikuti sekarang media sosial, industri 4.0. Kita harus aktif. Ya. Karena serangan apapun, strategi menyerang apapun bertahan sekarang lewat medsos. Gitu. Kita harus kuat di sini. Jadi bapak-ibu sekalian ya, harus membantunya salah satunya di medsos. Ya, jualan lewat medsos. Jadi ini kan adaptif tadi. Jadi ya, itu yang bisa kita kerjakan. Dan terakhir, kolaboratif, kerjasama. Kerjasama ya dengan siapa saja gitu. Dan nanti ini mau dengan jenggalan. Yang bawah sana dengan BUMDES dengan desa di mana itu open, kemudian yang lain kerjasama dengan rest area dengan yang lain. Jadi kita kolaboratif, semua tidak bisa kita kerjakan sendiri, betul kan? Kita nggak punya modal, itu. Zamannya sekarang itu adalah kolaboratif. Jadi itu core value dari perusahaan BUMN yang bagus kalau diterapkan. Nah, ini salah satu tugas kami menyampaikan kepada kita semua. Nah, nanti insya Allah untuk bulan depan nanti ada beberapa lagi materi-materi yang bisa kami share untuk kepentingan PTTK secara umum. Saya kira itu amanat dari kami. Terima kasih. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.